Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang penuh semangat dan berisi seruan inspiratif di depan para petinggi Partai Golkar di Golkar Institute. Hari ini saya merasa sangat bangga dan sangat dihormati kembali ke alma mater saya. Dan memang masih pantas saya pakai kuning-kuning ini. Jadi memang bagaimanapun Partai Golkar sangat besar rekam jejak dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Golkar ternyata telah melahirkan begitu banyak partai-partai besar lainnya. Ya. Kalau kita lihat dalam parlemen sekarang, ya, yang alumni Golkar itu ada jelas Partai Gerindra. Ya kan? Tapi ada juga Nasdem. Ya kan? Ada juga Partai Demokrat. Banyak sekali itu lulusan Golkar di situ. Iya kan? Tentunya yang lain-lain juga banyak sekali. Jadi karena negara kita dan bangsa kita begitu besar yang kadang-kadang kita tidak merasakan. Ya, kita tidak sadar betapa besar bangsa kita. Bangsa yang menepati letak geografis sebesar Eropa, di mana Eropa itu memiliki sekarang 27 atau 28 negara, nation state, negara kebangsaan 28. Kita satu negara. Jadi mereka punya 28 parlemen. Mereka punya 28 kepala negara. Mereka punya 28 Mahkamah Agung, 28 tentara, 28 kepolisian, jadi saudara-saudara. Dan banyak negara mereka itu jumlah penduduknya 5 juta, 12 juta, 13 juta. Provinsi Jawa Barat saja 50 juta lebih. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar dan tidak mengerti betapa besar bangsa kita, betapa besar persoalan-persoalan bangsa, tantangan-tantangan besar, betapa besar kesulitan-kesulitan kita, tapi juga betapa kita berhasil. Pertama, membentuk negara di tengah perang lawan penjajah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, diakui hanya 3 negara yang merebut kemerdekaannya, ya, sebelum tahun 60 melalui perang kemerdekaan. 3 negara, Indonesia, Vietnam, Aljazair. Sesudah itu tahun 70-an muncul Mozambik, Angola dan sebagainya. Jadi kita menerima kedaulatan setelah perang kemerdekaan yang dahsyat, di mana pendiri-pendiri bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita bersedia membakar kota-kota kita sendiri daripada kita terus dijajah oleh bangsa asing.